Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Saifuddin Tahir, akan berbagi perihal apa persiapan atau perhatian agen kapal bila kapalnya masuk di satu pelabuhan atau satu dermaga tertentu, ya, atau terminal tertentu. Kawan-kawan para praktisi maritim, para agen kapal, yang perlu kita perhatikan di dalam berinteraksi dengan satu pelabuhan, ya, itu atau suatu dermaga atau terminal adalah bahwa biasanya terminal atau dermaga tersebut memberikan semacam informasi atau semacam edaran atau surat atau pemberitahuan, yang mana pemberitahuan tersebut diharapkan akan menjadi perhatian dari para agen kapal. Agen yang kapal yang bagus adalah selalu memperhatikan apa itu aturan-aturan main yang ada di pelabuhan tersebut. Pelabuhan yang bagus juga biasanya memberikan nomor kontak, ya, komunikasi agar para agen kapal bisa berkomunikasi, berinteraksi secara langsung, ya, secara intensif terkait dengan persiapan suatu kapal yang akan datang di dermaga atau terminal tersebut. Demikian pula bahwa untuk agen kapal ini harus selalu menjadi perhatian utama terkait dengan kedatangan suatu kapal. Kawan-kawan semua, bahwa terminal tentunya juga akan membuat kapal tersebut sukses dalam melakukan pendaratan atau dalam melakukan sandar, sukses dalam melakukan loading, maupun sukses pula dalam melakukan unloading. Kegiatan tersebut harus didukung oleh agen kapal, ya. Agen kapal yang ada di terminal fully support, harus fully support, karena agen kapal inilah yang dipercaya oleh pemilik kapal. Agar terminal ini dapat menghadiri, ya, kapal secara efisien, agar kapal bisa dihadiri oleh kapal dengan cara yang efisien, selama proses operasi kargo atau operasi bongkar muat, maka interaksi tersebut sangat dibutuhkan. Informasi terhadap interaksi kedatangan kapal atau pre-arrival notification ini harus disampaikan dan diserahkan kepada terminal sekitar 72 jam sebelumnya. Itu pelabuhan-pelabuhan, pada umumnya lazim pelabuhan di luar negeri maupun pelabuhan di dalam negeri. Ada yang juga memberlakukan kurang dari 72 jam. Ada yang memberlakukan 72 jam dari estimated time arrival atau ETA, ya. Jika time arrival, ya, estimated time arrival mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan kira-kira misalnya lebih dari 6 jam atau kurang dari 6 jam, ini pun juga harus diberitahukan oleh seorang agen kapal. Ini penting sekali, jangan kita mendiamkan suatu persoalan keterlambatan suatu kapal atau
lebih cepat datangnya suatu kapal. Karena yang namanya terminal pasti mempunyai slot waktu ya, schedule kapal itu bersandar. Suatu pelabuhan kadang-kadang memberlakukan informasi tersebut diterima paling lambat misalnya jam 9 pagi, jam 9.00 setiap hari, sebelum jam itu akan diproses untuk kepentingan rescheduling. Lah, kalau itu tidak disampaikan dalam waktu yang kira-kira sebelum jam 9, maka boleh dibilang informasi yang diberikan oleh agen kapal tersebut adalah terlambat. Kawan-kawan para praktisi dan agen kapal yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa kita harus memberitahu siapa-siapa saja yang akan datang di kapal itu pada saat kapal sedang melakukan berthing atau sandar. Siapa orang-orangnya, dari perusahaan mana, apa kegiatan yang akan dilakukan. Ini semua harus di dalam satu list, disampaikan juga kepada pelabuhan. Karena bila tidak ada masuk di dalam suatu daftar di pelabuhan tersebut, maka bisa jadi tidak termasuk di dalam daftar orang atau perusahaan yang boleh naik di pelabuhan atau di kapal tersebut. Dan bahkan bisa-bisa ditolak ya. Orang yang tidak ada di dalam daftar tersebut bisa ditolak aksesnya untuk naik ke kapal. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh agen kapal yang terkait dengan kedatangan kapal di suatu terminal tertentu, yaitu biaya. Biaya-biaya yang akan timbul terkait dengan kapal melakukan sandar, berthing, dan lain sebagainya, itu ada biaya, dan ini bervariasi dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ada suatu pelabuhan yang memberlakukan adanya biaya tambat yang mungkin luar biasa. Biaya misalnya antar jemput bus dari gate terminal ke kapal, ada yang di, nah, ini ada satu bisnis ya, bisnis bus. Kelihatannya hanya shuttle bus saja seperti ini, tapi ini juga merupakan satu bisnis. Ya, kalau Transjakarta dimasukkan ke dalam terminal, maka bisa jadi itu menjadi transport ya, interport di dalam suatu wilayah pelabuhan. Dan bisnis antar jemput di pelabuhan ini juga merupakan bisnis yang menjanjikan. Karena terkait tidak boleh ada orang yang lalu lalang di pelabuhan. Ya, ada satu safety, health and environment requirement yang harus dipenuhi. Juga terkait dengan ISPS code, International Ship and Port Facility Security code. Biaya-biaya pelabuhan tersebut wajib diketahui dan wajib dibayar oleh agen kapal, tentunya dibayar oleh pemilik kapal. Lalu apa saja Pak? Berapa besarnya biaya-biaya misalnya di pelabuhan untuk menambat kapal? Kita ambil contoh saja di Inggris atau di Amerika, itu kira-kira biaya untuk menambatkan suatu kapal saja itu sekitar $1.200 ya. $1.200 atau sekitar 17 juta 900-an lah itu. Untuk biaya menambatkan suatu kapal. Sedangkan biaya lain, misalnya tadi saya sebut antar jemput orang, ya, antar jemput pemilik kapal, operator, agen kapal, itu selama kapal bersandar itu kira-kira dibebankan sebesar $225 atau sekitar
nilainya adalah 3.300 atau 3.400-an lah kira-kira seperti itu. Dan ini harus diketahui oleh pihak agen kapal. Jangan sampai salah dalam menentukan posisi. Sudah kita salah menskedulkan saja, kemudian terjadi pergeseran, menggeser kapal dari satu tambatan tertentu ke tambatan yang lain, ini penggeserannya ini adalah juga biaya dan ini dibebankan kepada agen kapal dan ujung-ujungnya akhirnya dibebankan kepada pemilik kapal. Biayanya biasanya sama dengan biaya kapal untuk menambat, yaitu sekitar $1.200 atau sekitar 17.900-an lah kira kalau kurs sekarang itu. Jadi hati-hati kita pada saat menentukan atau membuat skedul pemberitahuan kapal itu tambat. Kemudian terkait dengan apa namanya, tentunya kapal membutuhkan suplai, baik itu suplai air tawar maupun suplai air balas atau suplai yang lain. Suplai-suplai ini juga membutuhkan biaya. Sebagai contoh misalnya suplai fresh water. Fresh water itu kira-kira tergantung daripada berapa ton air water fresh water yang disuplaikan. Namun untuk sambungan saja, untuk bisa menyambungkan kapal ya dengan pelabuhan dan suplai air ini saja, sambungan proses penyambungannya aja membutuhkan waktu, membutuhkan dana setidaknya sekitar $300 atau sekitar 4.400-an. Ini juga harus diketahui oleh seorang agen kapal. Demikian juga terkait dengan hubungan antara kapal dan pelabuhan. Kalau tadi kan ada kapal nyandar atau berting ya, kapal geser dan sebagainya. Untuk kapal yang sifatnya sudah nyandar ya, kondisinya sudah nyandar, maka biayanya akan timbul. Biasanya per jam, ada suatu pelabuhan menyatakan per jam, per GT ya. Di Amerika dan di Eropa biasanya itu membebankan sekitar 1 juta atau $1.000 atau 14.900-an kalau kurs sekarang. Jadi itu standar. Makanya perlulah itu waktu yang secepat-cepatnya untuk unloading, loading. Perlu waktu secepat. Karena semakin lama kita bersandar di satu pelabuhan, maka semakin besar biayanya. Untuk kapal tongkang, beda dengan kapal secara umum, kapal yang punya self propeller. Kalau tongkang itu dibebankan biasanya sepertiganya atau sekitar $300 per jam. Kalau kapal secara umum adalah $1.000 ya. Kalau tongkang itu sekitar 300 juta atau $300 atau di 3.400 kira-kira per jamnya itu. Bagaimana Pak kalau kapal membutuhkan ballasting? Nah, sekarang ada aturan water ballast management plan dengan mengisi air yang bersih ya di satu pelabuhan dan kapalnya harus mempunyai water ballast management plan. Nah, sekarang pelabuhan-pelabuhan juga menyediakan water ballast management plan ya untuk diisikan di kapal. Itu kalau tidak salah hitung-hitungan di Amerika dan United Kingdom itu sekitar setidaknya $1 atau 1 pound sterling per barrel itu. Jadi sekitar ya kita 1 barrel itu sekitar 42 galon ya. 42 itu 1 dolar atau 14.900. Nah, 14.900 per galon. Nah, kayak kita kalikan aja per barrel yaitu 1
atau sekitar 42 galon. Nah, kita hitung aja sendiri berapa. Kemudian di terkait dengan sloop tank. Dan sloop tank suatu kapal itu kadang-kadang dibongkar ya. Biaya pembongkarannya sendiri, biaya cleaningnya sendiri, lebih detailnya di pelabuhan masing-masing ada. Tapi pengujian untuk sloop tanknya, kadarnya apa saja, itu pengujiannya tersendiri. Bagi agen kapal harus tahu cara berapa biaya pengujian sloop tank. Itu biasanya di UK atau di Amerika berkisar sekitar 11 sampai 12 juta US dollar. 12 juta rupiah. Atau sekitar kalau tidak salah 800 dolar atau 600 pound sterling itu kira-kira. Terkait dengan keamanan ya, keamanan di suatu pelabuhan. Itu implementasi daripada ISPS code. Itu ternyata ada biaya. Biaya dibebankan kepada agen kapal atau pemilik kapal. Sekitar 350 ribu dolar. Atau sekitar 5 juta 300-an something ya. 5 juta sampai 5,5 juta. Itu gara-gara penerapan ISPS code saja. Demikian juga dengan proses approval ya dan lain sebagainya, itu ada biaya-biaya tersendiri. Untuk bunker juga demikian, untuk bunker itu atau pengisian bunker atau pengisian minyak pelumas itu juga mempunyai biaya sekitar 200 dolar atau 2.900.000 atau sampai 3 jutaan lah itu rupiah itu. Jadi itu adalah kira-kira apa yang harus diketahui dari seorang agen kapal. Yang pertama, agen kapal harus komunikasi dengan pelat terminal dan harus tahu kontaknya, kemudian memberitahu sekitar 72 jam sebelumnya kalau terjadi pergeseran schedule 6 jam atau plus minus 6 jam harus diberitahukan kepada terminal. Biaya-biaya yang harus diperhatikan oleh seorang agen kapal. Demikian sharing singkat dari saya. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.